Iya, men. 31 Desember, hujan di luar. Tadinya gua mau buka film. Buka ya. Buka apa? Ada baru beli ini ya. Entah ibu, ayah nggak ngerti. Iya kan. Iya. Iya, tadinya gua mau ke Comfil karena baju-baju kita sudah banyak yang dicucian, mau ngelondri, tempatnya pada tutup. Nggak mau. Kakak mau mie goreng nggak, Kak? Kakak mau mie goreng nggak? Ya udah sini cepetan. Turun dong. Ada dapat ini. Buat aja sini makan aja. Iya, emang. Apa sini? Permen kan? Mau indomie. Gak usah pakai sambalnya ya. Ya. Lo ingat enggak dulu kalau ke rumah nenek lo, kalau enggak mbah lo gitu. Jadi kalau misalnya kita ke rumah mbah, ada cucunya, kadang-kadang dia bikinin kita super mie. Zaman dulu gue tuh super mie, mbah gue ingat banget. Almarhum mbah gue selalu bikinin gue super mie. Ketika hujan-hujan gini, mau saat lebaran atau mau saat tahun baru. Iya, sekarang gue bikinin buat anak gue indomie tanpa pedes, cuy. Indomie tanpa sambel gue bikin buat Sinaya. Ini jarang banget gue ngasih dia indomie. Kayak mungkin sebulan tuh gak ada sekali. Ada sekali gak dia sebulan makan mie? Kita makan ini. Makan di sini kedua ya. Oke. Okay. Ayah udah makan mie kemarin. Tapi sekarang juga sih makan samyang namanya. Berdua. Berdua tuh. Kok sedih? Apa? Kok sedih mie-nya? Ya kan berdua. Emang habis nanya satu. Sini sama ibu dibantuin ya. Sama dek. Belum kena dia dari tadi. Bisa gak sih adek tuh? Kalau dicium dek, dimakan dek. Awas. Enak? Enak gak? Kakak udah 2 bintang. Adik masih pakai tangan kanan sayang. Tangan kanan. Tangan kanan deh. Udah tiup. Tangan kanan kamu. Warna kuning. Kenapa? Harganya 20.000. Alik. Mahal banget. Karena masa ini ada cheese-nya. 18 loh, terakhir. Ini ada cheese-nya kan. Ya men, terakhir men gua makan mie 2019. 2020. Kita ulangi lagi. Enggak tahu kapan lagi. Mana piringnya? Cukup cakep nih. Ada.
Rahasia aku dapat. Orang aku yang beliin. Oh iya, aku beliin. Hmm. Wow. Thumbnail. Makan nih bareng anak. Ya, kita gak ada acara kemana-mana tahun baruan. Sekarang tanggal 31, bro. Sekarang tanggal 31, kita gak ada acara kemana-mana. Gua gak tahu ada siapa aja di atas. Eci di atas gak sih? Kayaknya lagi pada tidur deh, hujan-hujan. Erlang juga ada di atas, Langston ada di atas. Kan pada bobok. Kita chillin di bawah. Tenang sama anak-anak. Kafi makan mie goreng. Aduh. Udah enak. Lama ya, Dek, enggak makan, Dek? Udah lama enggak makan mie ya? Wah, ini enak banget nih. Aduh, ini enak banget, Ibu. Cheese sama yang cheese tuh enak banget. How? Where have you been, Beb? Itu emang enak banget. Wah, kayaknya 20.000 ya? Mahal betul. Enak. Jadi pedesnya itu pas kayak ada ricis-ricisnya gitu. Iya, karena ada kejunya. So gua makan dulu. Biar anak-anak udah habis. Wow. Waduh, enak ya, Dek? Wow. Enak. Wow, ini waduh. Cepetan. Wah, wow, cepetan cenah. Aduh, makan mie teh pucuk enak ya, Dek? Adik, benar-benar tahun baru ini, Mas. Benar-benar tahun baru, Dek. Wih, naik. Tuh. Naik. Tuh. Seru ya, Neng? Seru gak, Neng? Seru gak? Kayaknya di situ ada apa? Apa? Di situ ada apa? Iya, itu ada yang lewat. Happy birthday, bro. Happy New Year, bro. Year Eve. Eh, suka gak, Nay? Gue sama Om William tuh. Happy New Year, Om. Tos dulu dong. Tos dulu, Nay. Iya, gue sama William, sama Naya. Bertiga doang di sini, main. Orang-orang lagi pada ke... Apa sih? Malam tahun baru, acara malam tahun baru ya. Iya. Si Eca mana sih? Bluegrass ya? Bluegrass dia. Iya, ke Bluegrass, men. Nay sama Ayah di sini, Nay ya? Lihat kembang api ya? Ada tidur ya? Ada ya? Ada yang rame-ramean. Apa? Di situ ada yang rame-ramean. Ada yang rame-ramean. Takut. Apa-apa nih ada ayah di sini. Tuh lihat. Kenapa, Nay? Berisik. Oh, berisik. Iya. Berisik. Hah? Udah mau udahan. Disuruh berhenti semua ya. Disuruh berhenti, oke. Okay. Saya telepon polisi dulu ya. Oke. Okay. Pak polisi, tolong berhentiin fireworks-nya. Tolong berhentiin kembang apinya ya, Naya takut. Oke? Okay? Oke, okay, Naya? Oke. Okay. Ya, tuh, berhenti. Nah, berhenti. Berhenti, Naya. Enggak. Oh, belum ya? So, gue gak punya acara sama William. Netflix acara, men? Iya, yeah, kita cuma nonton That 70s ya? Iya, That 70s shows. That 70s show. Oke. Okay. Dan Naya takut, men. Kayaknya ini experience pertama manusia lihat ada kembang api, takut kali ya. Kayak di jalur Gaza, men. Serem, men. Apalagi di jalur Gaza ya, tiap hari ada suara begituan. Jeder. Ya gitu, cuma chillin doang, bro, di sini. Di rumah, di kamar Eca. Pati, Kavi, tidur. Lo kenapa gak jalan sama cewek gitu? Rencananya besok, men, kasihan. Masih belum tidur ya? Iya. Itu udah berapa kali, Gil? Apa? Tahun baru. Apa? Seumur hidup kita.
15 tahun, 15 kali kali ya. Apanya? 15 kali pergantian tahun baru ya. Kan umur kita 30-an nih. Gue 30-an ya. Kalau pertama ngerayain tahun baru mungkin umur berapa? Di umur-umur umur 10 tahun. Mungkin kali ya. Udah 20 kali. Kurang lebih 20 kali lah. Iya, udah bosan. Gitu-gitu doang. Dan kayaknya ini paling paling di umur gue yang udah nikah paling nyantai nih gue hari ini. Enggak kemana-mana. Tapi yang lebih gilanya lagi apa, Rin? Apa tuh? Lo tau kan di Jakarta banyak banget klub-klub malam. Hah? Mereka tuh udah full lister semua. Oh, udah gitu? Full di booking semua. Dan si, gitu tak si media-media juga ya. Iya, udah gitu mereka naikin apa namanya minimum charge-nya kan. Minimum charge-nya. Biasanya kalau ya, kalau weekend biasa tuh kayak 3 juta, 5 juta sekarang bisa 10 juta. Juta. 10 juta sampai 11 juta, men. Boleh. Dan harus dibayarnya hamin 3, hamin 2. Gila kan? Wah, itu cuma bisa ya buat masuk 10 orang. Lalu menurut gua pribadi nih, ya, ya itu udah pernah. Gak enak juga ngerasain tahun baru kalau nggak intens, kalau sama teman-teman deket juga, kalau banyak orang nggak kenal juga masing-masing juga kan. Iya. Terus kalau cuma itu countdown terus bayar 10 juta sih nggak worth it, man. Terus kita juga udah pernah. Nah, kayaknya udah pernah gitu. Tahun iya, baru kapan? Udah pernah lah. Udah lewat masa-masa itu. Apalagi hotel dulu ya. Iya. Gue sih nggak nyalahin orang-orang yang. Iya, nggak nyalahin. Tapi kalau buat gua sama William, karena kita sudah pernah melewati hal itu, jadi kan tahun baru udah deh gitu doang, udah pernah lewatin apapun, iya, macet-macetan udah pernah, iya, di party-party kayak gitu udah pernah. Tapi lo pernah ya kejebak di jalan tahun baru ya? Pernah gua, oh, SMA gua pernah gue. Hah? Gua itu mau manggung lagi nih. Pernah lo ya? Harusnya gua manggung di Bekasi, tapi gua harusnya gua manggung gua dijadwal jam 11. Cuma macet banget, akhirnya gua baru nyampe tuh jam 1:30. Manggung tadi akhirnya? Tetap manggung. Tahun baru tuh? Tahun baru. Gokil.